Di video kali ini, Dede Farah mau belanja ke Alfa. Jadi, sebelumnya dia sudah mengumpulkan uang 2.000 setiap harinya. Ini sudah terkumpul sekitar 12.000. Jadi, dia mau belanja ke Alfa untuk buka puasa. Sekarang lagi milih banana no. Cimory squeeze. Terus apa lagi, aloe vera original. Yang di atas strawberry no deh, sama mangga tuh. Kita hitung dompetnya. Banana aja. Ya. Dia mau beli yang ini, tapi duitnya cuma 12.000, udah beli Cimory. Udah, Bunda traktir. Bunda traktir aja, ambil. Karena Dede Farah selama bulan puasa, puasanya satu hari full, jadinya Bunda boleh ya traktir. Farah itu masih usia 5 tahun tapi puasanya sudah satu hari full loh. Hebat ya, semangat terus Dede Farah puasanya. Ini aja buat buka puasanya. Yaudah. Masa? Tapi puasa satu hari ya? Buat satu hari. Dompetnya mana? Di sini. Ya udah. Cimory juga. Cimory, tapi ini rasa mangga. Ini aku juga. Ya bayar. Rasa pisang. Pisang. Nanti aku juga ambil uang aku sama uang Bunda. Ya ada kartu member kayaknya deh Bunda bawa. Ada. Uangnya berarti aku kasih juga dong Bunda. Ya udah Dede mau bayar. Nanti sama Bunda aja kalau enggak sekalian. Ntar Dede tinggal bayar ke Bunda. Enggak usah pakai datanya sekalian ditambah. Enggak. Iya. Tentukan ya. Iya. Di Dede ada berapa? Coba lihat. Oh no. Nanti kasih ke Bunda kembaliannya. Nanti lah, Dede pegang dulu. Yuk. Jadi di video kali ini untuk melatih Dede Farah untuk menyimpan uang dan membelanjakan uang sesuai dengan uang yang dia simpan. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum.